Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita sedang berada di perumahan Mutiara Depok Estate. Nah, kali ini kita mau mereview rumahnya Bapak Taufik yang satu lagi nih, Bang. Ya, yang kemarin yang video kita yang selanjutnya. Yang video yang kemarin ada di atas nih linknya ya. Ya. Nah, ini rumah ini mengedepankan konsep Jawa, Bang, ya? Jawa klasik. Jadi, ornamennya penuh dengan kayu. Nah, untuk luas tanah sendiri ini berdiri di atas luas tanah sama 105 meter persegi, cuma luas bangunan ini lebih besar 240 meter persegi karena 3 lantai, Bang. Iya, ya? Betul. Nah, ini perumahan di Mutiara Depok Estate. Raw jalannya muat 2 mobil ya. Sama ke arah sana. Nah, ini penampakan luar bagian rumahnya. Oke, kita langsung masuk aja nih bagian carportnya, Bang, ya. Cukup untuk 2 mobil ya. Lantai juga udah keramik. Bagian plafonnya cakep banget. Ornamen kayak kayu. Ini konsepnya klasik Jawa ya. Dindingnya juga mantep bener ya. Oke, langsung masuk aja, Bang. Ya. Nah, sebelum masuk kan saya mau kasih informasi, ini pintu berasal dari apa? Bantalan rel kereta api. Gimana nggak antik ya? Oh, iya. Langsung aja. Kuat memang pasti, Bang. Iya. Oke, kita masuk bagian pertamanya nih. Wah, cermin-cermin dari antik lumayan. Iya. Oh, ini dapur bersih ya. Dari pintu masuk langsung menuju dapur bagian, bersih. Bagian apa, Bang? Dapur bersih ini sepertinya. Oh, gitu ya. Udah di granit juga ini. Nah, berarti di sana itu dapur kotor. Nah, yang ini dapur untuk memasak istilahnya, kan. Ada kamar mandinya di sana. Oke, lanjut dari Nah, dari dapur ini kamar ada. Nah, ini kamar tamu kan? Kamar di sini ada di dalam. Nah, seperti ini. Kita nggak review dalamnya karena ada simbanya lagi tidur. Kasih, Mbak. Nah ini kamar untuk ART. Kamar ART. Iya, asisten rumah tangga. Dan sedang direnov juga sepertinya, kan? Iya. Oke, ini bagian atasnya. Jadi dari sini kamar pembantu keluar ke dapur bersih. Iya. Ini cakep banget dapurnya. Oke, lanjut, Bang. Lanjut, kita naikkan. Oh iya. Lanjut naik ke lantai 2. Mantep ya. Ini banyak ornamen-ornamen kayu, Bang. Motif-motif kayu. Nah, dari sini bisa lihat ke bawah, kan? Ya, ini dari tangga. Nah, ini pemandangan ke bawahnya. Kita lanjut naik. Nah, ini udah di lantai 2 nih, Bang. Nah, ini jika Anda menjadi pemilik rumah ini, sudah barang tentu ini
ditinggal ya atau yeah. mendapat ini. Ini sangat antik. Kalau nggak salah ini adalah alat untuk menumbuk padi zaman yeah, dulu. Kemudian ini juga menjadi milik Anda. Bale-bale. Nah, dipan namanya dipan. Kemudian lemari-lemari juga, Hen. Mana bang lemari, Bang? Di belakang Anda. Lemarinya. Nah, itu lemarinya ada dua nih. Kursinya. Dan itu juga ada kaca. Iya. Jadi masih ada tahap renovasi nih, Bang? Iya. Ini nuansanya seperti kembali ke zaman dulu, Hen. Antik banget, Hen. Iya. Ini kamar utama bagian lantai atas kali ya? Kita masuk. Oke, seperti ini. Ornamennya benar-benar kayu nih. Bagian atasnya. Ada kamar mandinya, Bang? Ada. Nah, ini di kamar utama bagian atas langsung ada kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Ya, lanjut sedikit aja dari kamar utama. Kamar utama lantai atas ya. Dan ini, turun ruang tamu, Hen. Oh iya, iya. Ini turun sedikit. Ruang tamu. Luas, ya. Masih dengan konsep antik, kan? Ini langsung ke apa, Bang? Balkon ya. Nah, untuk melihat pemandangan keluar. Ini pemandangan dari atas. Dan ini, Hen, ini nih pintu maksudnya akses dari bawah untuk menuju lantai atas. Oh, tangganya, Bang. Yang menuju ke carport. Jadi jika mau ke atas, bisa juga tidak melalui ruang utama ya, yang dari bawah tadi. Bisa langsung dari lewat samping. Oke, Bang, ini apa, Bang? Ornamen bagian pintunya nih, Bang? Terbuat dari jati ya, jati tua. Jati tua dari Jogja, Pak ya? Dari Jogja, khusus dari Jogja langsung, Hen. Pastinya kuat banget nih, Bang. Seakan kita kembali ke masa lampau, Hen. Berarti dari lantai 2 ada lagi? Ada lagi, masih ada satu lantai lagi. Iya. Oke, dari ruang tamu lantai 2 ini masih ada untuk ke lantai berikutnya. Ini kan 3. Oke, kita coba lihat. Ya. Ini tangganya dilapisi kayu ya, jadi unik banget dah dan antik. Oke, pas kita naik ke lantai 3 ini langsung ketemu kamar mandi. Kamar mandi di lantai 3, Bang ya? Iya. Oke, simpel aja. Ini masih dengan motif full kayunya. Oke, lanjut, Bang. Kita berikutnya ke ruang. Ada di sini ada dua kamar, Hen. Nah, di lantai 3 ini dua kamar, Bang ya. Oke, ini. Nah, ini kamar yang satunya. Nah, untuk kamar satu cakep banget, Bang, bagian atas, Bang.
Dan Hen, ada kamar mandi juga, Hen. Ada kamar mandi juga, ya. Ini kamar mandinya, simpel aja. Nah, ini dari kamar tidurnya, tembus ke bagian depan. Bagian depan dan kamar sebelahnya, Hen. Ini pemandangan dari lantai tiganya. Kenang buka. Pak, ini kalau ini sekolahan apa, Pak, ya? Jadi depannya ini langsung sekolah nih, enak banget nih, Bang. Pastinya rame. Dan bisa langsung tembus ke kamar. Kamar sebelahnya. Kamar sebelahnya. Wah, anti konsepnya benar-benar. Dari sini berarti, ya? Ini hampir mirip, konsepnya sama dengan kamar yang satunya tadi. Cuma ini nggak ada kamar mandi, Bang, ya? Nggak ada. Ya, seperti ini. Mudah-mudahan Sobat Properti bisa jelas, ya, Bang, ya? Karena kita sangat simpel nih. Untuk lebih jelasnya, makanya survei, ya? Ya, untuk lebih jelasnya survei, Bang, ya? Jadi nggak penasaran. Nggak penasaran. Nah, Sobat Properti, di sini di kamar yang satu dan dua ini terdapat ini, ya, apa, lemari atau rak yang berbahan dari bantalan rel kereta api. Jadi sangat-sangat antik karena susah untuk mendapatkannya. Rugi pokoknya kalau nggak survei, apalagi nggak ikut apa menjadi pemilik rumah ini. Siap, siap, siap. Bang. Lanjut kemana lagi nih, kita bingung nih karena luas banget. Luas banget. Nah, ini juga nih. Unik banget, Bang. Cermin tuh. Cermin dikasih rumah, ya. Oh iya, pintunya, ya. Iya, wah. Antik, ya. Antik banget. Oh, ini dekor jati juga, Pak, ya. Sobat Properti, lihat nih. Bagian atasnya. Apabila Anda membeli rumah ini nih, ya, di dalam sudah tersedia lemari dan furniture, barang furniture antik lainnya, ya, seperti bale-bale atau dipan, kemudian alat untuk menumbuk padi. Unik banget, Hen. Tadi juga udah kita review. Jadi kalau kita review, kayaknya waktunya bisa berjam-jam ini. Ya. Jadi daripada penasaran, mendingan Sobat Properti datang lagi langsung, ya, aja ke sini, ya. Survei lokasi dan unitnya, Bang. Oke, okay, siap, ya. Penasaran. Nah, untuk Sobat Properti, jika tertarik dengan rumah ini, bisa hubungi nomor kontak kita di deskripsi beserta harganya, ya, Bang, ya. Iya, betul. Nah, itu aja mungkin, Hen. Jangan lupa nih sekali lagi berulang-ulang bahkan, ya. Like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk mendapat informasi review rumah-rumah terbaru berikutnya. Itu gratis. Ya, jadi jangan ragu, ya. Siap. Oke, gitu aja, Hen. Oke, siap. Sekian, terima kasih. Salam 43 Properti.